Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menyampaikan pandangannya mengenai hubungan antara pasangan Ganjar Mahfud dengan partai politik dalam acara tabrak profesor di Yogyakarta. Mahfud menegaskan bahwa mereka bukan petugas partai, melainkan petugas konstitusi yang melaksanakan prinsip-prinsip yang diusung oleh partai. Ia menyoroti bahwa kampanye mereka tidak terikat oleh arahan partai, sambil menyatakan bahwa pimpinan partai yang tidak mendukung mereka dapat dengan mudah dikendalikan seperti bebek yang dipegang lehernya. Mahfud mengakui keberanian partai yang mendukung mereka, sementara merujuk pada partai yang tidak mendukung sebagai bebek dipegang lehernya, menegaskan perbedaan peran sebagai petugas konstitusi bukan petugas partai.